Hai, jangan lupa sebelum masuk ke kedai ataupun pusat beli belah pasar raya, sila imbas dulu suhu. Adakah suhu kita ni normal ke tidak? Selepas itu, jika kita memiliki telefon pintar, sila imbas QR code yang telah disediakan oleh pihak premis. Pastikan anda memakai pelitup muka ataupun mask ketika berada di premis-premis perniagaan ataupun di tempat yang sesak. Pastikan anda memakai mask dengan cara yang betul. Cara memakai mask cara yang betul ialah pastikan warna putih ini di bahagian dalam, manakala warna biru ini di bahagian luar. Pastikan anda kepelkan di bahagian hidung ini bagi ia kelihatan kemas dan virus tidak masuk di bahagian ini. Sekiranya anda berada di luar atau mempunyai aktiviti di luar, benda yang paling penting anda bawa bersama adalah pembersih tangan, iaitu hand sanitizer. Setelah berjumpa dengan ramai orang atau menyentuh barang-barang di kawasan yang kerap dikunjungi oleh orang ramai, anda harus membersihkan tangan dahulu supaya tidak dijangkiti kuman. Namun, cara paling berkesan adalah dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Dan yang seterusnya ialah menjaga penjarakan sosial antara satu sama lain, di mana semua individu perlulah menetap di rumah saja kecuali jika ada keperluan untuk keluar. Selain itu, limitkan aktiviti anda dalam satu masa supaya tidak terlalu rapat antara satu sama lain. Dan pihak majikan perlulah mengamalkan pekerja dari rumah, iaitu work from home. Sejak pulang ke rumah, anda haruslah mandi terlebih dahulu. Hal ini kerana anda telah terdedah dengan tempat awam dan kemungkinan salah seorang daripada mereka dijangkiti COVID-19. Anda perlulah mengelakkan diri daripada melakukan sentuhan secara fizikal, misalnya seperti bersalam, yang merupakan salah satu perkara yang boleh membawa kepada penyebaran wabak ini. Namun, bagi memastikan etika sopan santun dan hormat menghormati masa ditempatkan, kini kita bolehlah menggantikan aktiviti bersalaman dengan meletakkan tangan di dada. Jika anda yang mengalami gejala yang serius seperti berikut, kesukaran bernafas atau rasa sakit pada dada, anda diminta untuk mendapatkan bantuan berubatan dengan segera. Jangan lupa untuk telefon terlebih dahulu untuk membuat temujuan dengan doktor anda. Dan untuk mereka yang mengalami gejala yang ringan seperti demam, batuk berterusan, lesu dan sakit kepala, anda diminta untuk merawat gejala anda di rumah. Awak jaga awak, saya jaga saya, kita jaga kita. Apa pendapat awak bila tengok video kempen tu? Pendapat saya tentang video yang saya tengok tadi adalah sedikit pencerahan tentang pentingnya pemakaian mask ketika berada di luar dan juga hand sanitizer. Penting untuk orang kata untuk mengurangkan daripada penularan wabak COVID yang sekarang sedang melanda negara kita. Dan rasa yang kedua adalah mungkin video ni mungkin bagi lebih lagi pencerahan tentang detail-detail macam cara nak pakai mask dan cara kita nak apply sanitizer dan tu dah. Banyaklah manfaat daripada video yang saya tengok tadi. Okay. Apa reaksi anda terhadap video tadi? Pada pendapat saya, video ini sangat memberikan kita kesedaran terhadap pentingnya kepada pematuhan SOP pada era norma baru ini. Jadi saya harap semua masyarakat di luar sana pun memperhatikan benda yang sama. Hai semua. Okay, video ini banyak memberi kesedaran kepada saya dan saya banyak mendapat ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, video ini menerangkan kepada saya tentang betapa pentingnya untuk mengutamakan kebersihan diri walau di manapun jua kita berada, lebih-lebih lagi di musim penularan penyakit COVID-19 ini. Saya berharap masyarakat-masyarakat di luar sana mematuhi prosedur-prosedur kebersihan diri dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan demi mengelakkan diri daripada penularan COVID-19 sekaligus untuk kepentingan kita, kepentingan dan kebaikan kita bersama. Thank you.
So, apa yang anda dapat melalui video kami? Apa yang saya dapat dalam video yang kamu punya tadi ialah dulu saya tak nipah cinta sanitizer, tak mementingkan pun. Selepas tu tengok ni, saya sedar betapa pentingnya sanitizer pada zaman sekarang lah dengan COVID-19 ni kan. So, pasal mask. Jadi, cara penggunaan mask saya sebelum ni memang tak betul. Lagi-lagi pakai cermin mata, so akan jadi berpuak tau cermin mata. So, selepas ni saya kena ni lah, pakekan di sini. Okay, teacher. Terima kasih. Sebab saya melihat video korang dan saya faham pada video tu, selepas saya keluar satu tempat, habis saya sampai ke rumah, saya akan membersihkan diri dengan mandi agar tidak membawa penyakit COVID-19. Okay. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Syarah binti Nawawi. Okey, saya dah tengok video tersebut. Okay, pada pendapat saya tentang video tersebut ialah ianya sangat membantu kerana ia mengingatkan pada masyarakat tentang betapa pentingnya SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan juga KKM untuk sama-sama kita membanteras COVID-19. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Muhammad. Video yang saya lihat sebentar tadi, saya dapati video ini menyedarkan saya tentang pentingnya penjagaan kesihatan dan kebersihan. Dan contohnya, video itu menyedarkan tentang bagaimana cara memakai penutup muka, sentiasa menggunakan hand sanitizer apabila memegang sesuatu dan menjaga jarak di antara satu sama lain. Selain itu juga, video itu juga menerangkan bagaimana untuk menyimpan topeng muka dengan betul dan tidak menggunakan terlalu lama topeng muka dan buangnya apabila tidak perlu lagi. Selain itu juga, saya dapati video itu menyedarkan kita tentang bahayanya virus COVID ini, di mana virus COVID ini kan virus yang nyata, dia tak nampak, so kita tidak boleh terlalu ambil mudah tentang kesihatan. Dan video itu juga menyediakan memberi penjelasan kepada bahayanya kepada warga emas, kanak-kanak dan pesakit-pesakit kronik. Oleh yang demikian, saya berharap dengan adanya video ini dapat menyedarkan kepada semua pihak supaya berjaga-jaga dan tidak mengambil mudah tentang faktor kesihatan dan kebersihan. Terima kasih. So, daripada video yang saya tengok tadi, sekarang ni orang ramai abaikan macam kalau kita nak masuk kedai ke, scan suhu, QR code semua tu. And ada orang macam salah cara untuk dia scan suhu. Dia scan kat tangan tapi cara yang betul dekat dahi. Okay, so feedback saya daripada video langkah pematuhan SOP di musim COVID ni, bagi saya baguslah untuk kita menjaga sesama sendiri, jarak, pakai mask, sanitizer untuk mengelakkan COVID berleluasa, dan untuk kita jaga sesama kita supaya COVID tak merebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Abdul Muhaimin bin Syarul Azman. Kesimpulan daripada video yang sepatutnya saya dipertontonkan tadi, ya, kita haruslah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID-19 supaya tidak merebak lagi. Jadinya, patuhilah SOP seperti pakai mask, jaga penjarakan sosial, kurangkan keluar di tempat-tempat yang ramai orang. Okey. Last kali, patuhilah SOP. Stay safe, stay at home, hashtag kita jaga kita, fight for COVID-19 and kita pasti menang. Stay safe, stay at home, fight for COVID-19, kita jaga kita, kita pasti menang. Thank you, frontliner. Stay safe, stay at home, ingat, hashtag kita jaga kita, kita pasti menang, fight for COVID-19. Hashtag kita jaga kita, hashtag stay home. Stay safe, stay at home, kita jaga kita, fight for COVID-19, kita pasti menang. Thank you from Linus. Stay safe, stay at home, we fight COVID-19, kita jaga kita. Thank you from Linus.
safe, stay home, kita jaga kita, fight for COVID-19, kita pasti menang. Thank you, Falainer.